Halo sobat Asiliga, kembali lagi sama admin di sini. Iya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan timnas Indonesia di Asian Games 2023 beserta pembagian grup Asian Games 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan pembagian grup Asian Games 2023. Oke, yang pertama untuk grup A terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Myanmar, ada timnas Bangladesh, ada timnas Cina, dan ada timnas India. Selanjutnya untuk grup B terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Arab Saudi, ada timnas Vietnam, ada timnas Iran, dan ada timnas Mongolia. Lalu untuk grup C terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Uzbekistan, ada timnas Suriah, ada timnas Hong Kong, dan ada timnas Afghanistan. Selanjutnya untuk grup D terdapat 3 negara. Di antaranya adalah ada timnas Qatar, ada timnas Jepang, dan ada timnas Palestina. Lalu untuk grup E terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Kuwait, ada timnas Bahrain, ada timnas Korea Selatan, dan ada timnas Thailand. Dan yang terakhir untuk grup F terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Indonesia, ada timnas Kirgistan, ada timnas Korea Utara, dan ada timnas Cina Taipei. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan timnas Indonesia di Asian Games 2023. Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Kirgistan yang akan digelar di Stadion Hangzhou, China pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan iNews TV. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina Taipei yang akan digelar di Stadion Hangzhou, China pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan iNews TV. Dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Korea Utara yang akan digelar di Stadion Hangzhou, China pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan iNews TV. Ia tadi merupakan jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Asian Games 2023. Silakan kasih komen kalian di kolom komentar.